Kurniawan. Di video kali ini gue akan kasih tahu tips cara memasang thumbnail custom di channel YouTube kalian. Karena kemarin ada yang request kesetanya sama gue, gimana caranya buat pasang thumbnail customnya dan cara bikinnya itu dimulai dari satu aplikasi ya, yaitu aplikasi PixArt. Dan sekarang sebelum gue mulai, seperti biasa jangan lupa untuk selalu klik tombol like dan subscribe channel ini selalu, karena like dan subscribe kalian adalah sebuah dukungan untuk gue untuk selalu bikin tutorial-tutorial terbaru lainnya. Dan apabila kalian ingin jadi Pinky Girls, jangan lupa untuk follow Instagram gue Angelina_Kurniawan dan subscribe channel ini Angelina Kurniawan. Dan apabila kalian ingin lebih tahu lagi informasi-informasi selanjutnya, jangan lupa kalian untuk bunyikan loncengnya yang bisa subscribe, karena lonceng itu adalah sebuah notifikasi untuk kalian supaya kalian bisa mendapatkan pemberitahuan-pemberitahuan terbaru dari gue. Dan kalau bagi kalian yang ingin sharing video ini ke teman-teman kalian yang belum tahu, silakan sharing, ambil linknya dan taruh di sosmed-sosmed kalian yang kalian punya. Oke. Dan sekarang kita mulai aja videonya. Oke guys, jadi kemarin gue udah bikin thumbnail custom di PixArt. Ini gue pengen kasih tahu thumbnail custom yang udah gue bikin. Sebenarnya kemarin gue udah bikin videonya sebelum video yang ini. Jadi gue kemarin bikin video cara merawat rambut keriting dan fotonya yang ini. Ini sekarang bakal gue jadiin thumbnail custom. Dan sekarang cara membuatnya itu gampang banget. Gue bakal kasih tahu kalian gimana cara membuatnya supaya bisa kayak gini. Tapi selain kayak gini, kalian juga bisa dekor menurut keinginan kalian masing-masing. Jadi kalian mau dekor seperti apa, gak harus seperti gue ya. Jadi ini gue cuma mencontohkan bagaimana cara bikinnya. Sekarang yang pertama-tama pastinya kalian sudah download PixArt ya. Dan PixArt-nya itu yang ini. Oke. Langsung aja kita buka. Dan biasanya di PixArt ini suka ada iklan-iklan gitu ya. Jadi kalian kalau udah buka gak usah heran. Oke, dia juga udah menyediakan background-background, yaitu latar belakang. Oke. Kalau yang ada gambar seperti ini, itu dia tuh berbayar. Jadi kalau kalian klik yang itu, kalian mesti beli dulu. Karena gue gak mau, jadi ya kalian bisa pilih yang simple. Kemarin gue pilih yang, kalau gak salah backgroundnya kalian juga bisa sih download di Google. Terus kalian nanti langsung masukkan ke dalam PixArt. Karena itu gue memilih warna pink, karena itu warna pink, ya udah gue akan cari thumbnail custom yang warna pink. Oke, jadi ini udah ketemu thumbnailnya dan kita pilih dulu foto yang pas untuk temanya. Kalau gue kan kemarin thumbnail custom untuk rambut keriting, jadi otomatis gue membuat thumbnail custom yang foto gue itu rambutnya keriting. Oke. Nah, awalnya sebenarnya gue foto itu ada jendelanya, karena gue gak mau pakai jendelanya, jadi otomatis gue potong. Kita pilih potong gambar yang ini. Oke. Langsung aja diklik. Terus kita pilih orang yang warna putih ini. Oke. Kalian pilih aja, nanti dia langsung loading sendiri. Kenapa loading? Karena dia akan langsung mengukurkan seluruh tubuh kita. Jadi kita gak usah capek-capek. Nah, dia udah merah tuh ya. Jadi kita gak usah capek-capek buat warnain merah. Langsung aja klik tanda panah. Nah, akhirnya dia jadi. Lalu klik simpan. Nah, ini udah disimpan di stiker dan stikernya itu di sini. Jadi otomatis kita gak perlu nge-save lagi foto kita ini di galeri, karena itu hanya sampah. Langsung aja kita keluar, buang. Nah, caranya kalian pilih latar belakang, lalu kalian pilih bagian mana. Kalau gue kan yang ini yang simple. Oke. Dan kita pilih alat, kita pilih foto
gambar, kita pilih bagian YouTube. Jadi kita pilih ukuran YouTube. Ukuran YouTube itu 16:9. Jadi yang ini. Di sini juga ada no langsung YouTube-nya. Nah, sama. Jadi 16:9, oke. Okay. Centang dan langsung kita pilih stiker yang udah gue linkerin tadi. Kita pilih stiker saya. Nah, di sini ada foto gue tuh. Ini yang barusan yang kemarin. Bentar ya, lagi loading. Oke, kalau udah kalian sisihkan saja. Terus klik centang. Kalau memang udah, kalau kalian mau nambah stiker, kalian bisa pilih stiker. Nah, stiker yang udah kemarin gue pakai itu gue pilih dari stiker di bawaan PixArt-nya. Terus gue pilih teks dan tulis tutorial merawat rambut keriting lah ya, gue lupa. Oke, kalau kalian ingin tulis tulisannya ke bawah, kalian dipilih yang ke bawah. Nah, ini langsung aja kalian taruh di sini. Sini juga ada font-fontnya, jadi kalian mau font seperti apa, dan warnanya ada warna, gradasi, sama tekstur. Biasanya gue pakai yang tekstur karena yang tekstur itu dia bagus, jadi tulisan kalian jadi warna-warni. Nah, seperti ini. Nah, misalkan gue pengen pilih warna yang ini, dan untuk awan-awannya sama seperti tadi gue pilih di stiker. Nah, ini stiker-stiker biasanya yang udah kalian download, kalian download ditemukan, kalian searching di sini. Terserah kalian, di sini ada banyak stiker-stiker gitu. Jadi kalau kalian pengen nambahin stiker bisa langsung cari di sini. Dan kemarin gue itu pakai yang awan-awan seperti ini. Nah, jadi lebih unik gitu kalau menurut gue. Kita klik tambah. Tambah stiker lagi. Kalian misalkan nambah ini kayak balon-balon gitu. Tuh. Oke lah, sekiranya seperti ini jelas, singkat, padat, dan gue gak mau durasi ini, durasi video ini jadi semakin panjang karena video-videonya. Ya, yang penting kalian sudah bikin seperti ini, sudah mungkin kalian mau dekornya lain atau latar belakangnya, backgroundnya mau lain juga boleh. Kalian kalau udah selesai klik centang yang ini. Kalau udah langsung iklan, simpan, selesai. Dan otomatis sendirinya dia akan langsung masuk ke album kalian. Nah, seperti ini ya guys. Nah, oke, sekarang lanjut gimana caranya gue memasang thumbnail custom di YouTube gue. Pertama, kalian kalau yang gak punya Google Chrome, di download dulu, karena Google Chrome menurut gue itu gampang dan mudah untuk selain menaruh thumbnail custom, dia bisa mempermudah kalian untuk download video dan download lagu. Jadi sekarang gue pilih aja Google Chrome. Di sini gue udah langsung masuk ke bagian YouTube. Kalian tinggal klik aja youtube.com. Abis itu kalian pilih bagian desktop. Jadi ini menunjukkan tampilan desktop. Oke, kalau udah, kalian langsung aja klik foto profil kalian yang sebelah kanan ini. Lalu klik Creator Studio. Nah, otomatis di sini ada bagian-bagian video gue. Kalian klik edit. Oke, kalau udah klik aja. Kalian cari video yang ingin kalian tambahin thumbnail custom di YouTube. Oke, tunggu sampai gambarnya keluar di yang ininya.
Kalau udah, kalian pilih bagian yang ketiga. Yang ini. Kalian klik aja yang itu. Dan kalian klik thumbnail custom. Nah. Otomatis dia akan keluar file-file kalian, foto-foto kalian. Setidaknya kalian udah harus edit dulu, baru dimasukin ke dalam video baru kalian. Gue akan cari foto yang kemarin gue udah edit, yang ini. Gue gak pake foto yang tadi, karena foto yang tadi itu hanya untuk percobaan. Di sini kalian bisa masukin tag-tag, jadi otomatis video kalian juga bisa gampang ketemu. Dan kalau udah seperti ini, dia udah masuk, kalian klik simpan perubahan. Oke, kita tunggu sejenak. Kalau udah kita tunggu, kalian klik yang tombol ini. Nah, dia sudah terpasang, guys. Tuh kan. Nih. Jadi gue harap di video ini kalian gak skip-skip. Jadi biar kalian mengerti cara editnya, edit thumbnail custom-nya, dan cara nempelin thumbnail custom-nya. Sebenarnya udah banyak banget yang bikin video dan tutorial ini, cuman gue pengen ngadain video ini di dalam channel gue. Supaya pinky-pinky girls gue itu pada tahu gimana caranya untuk memasang thumbnail custom-nya. Oke, guys, jadi itu videonya yang udah gue bikin buat kamu yang udah request cara membuat thumbnail custom-nya, udah gue bikin hari ini. Sebenernya gue pengen bikin kemarin, cuman semua video-video udah gue tambahin thumbnail custom-nya. Jadi ya gue gak bisa bikin hari itu karena gue sibuk dan gue juga harus bikin video baru. Dan makasih banget untuk kamu yang udah request. Bagi kalian yang pengen banget bikin video, kasih ide buat gue, komen aja di bawah, nanti gue akan bisa bikin video kalian seusaha gue mungkin, ya sebisa gue mungkin gue akan bikinin video itu untuk kalian. Oke, guys, sampai di sini aja ya videonya. Apabila kalian suka sama video ini, like dulu ya, like dulu video ini. Dan subscribe ya channel ini, karena like dan subscribe kalian adalah sebuah dukungan untuk gue untuk selalu bikin tutorial-tutorial terbaru lainnya. Dan apabila kalian ingin menjadi Pinky Girls, jangan lupa untuk follow Instagram gue Angelina_Kurniawan dan subscribe channel ini Angelina Kurniawan. Dan share ya, berbagi ke teman-teman kalian ya, bagi teman-teman kalian yang gak tahu jadi tahu kan video ini. Dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng yang di samping subscribe, karena lonceng itu adalah sebuah notifikasi untuk kalian supaya kalian bisa mendapatkan pemberitahuan-pemberitahuan terbaru dari gue. Oke, sampai di sini aja ya videonya. Semoga bermanfaat. Bye bye.